بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيت تذكر حديثي تاعني إذا كان مليحات ستو حديث نبي صلى الله عليه وسلم فتجو ابن نبي صلى الله عليه وسلم yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nombor 2252, Abu Daud dalam nombor 2160, dan hadis ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtara ahadukum al-jariyah falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi." وأعوذ بك من شرها والشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. Maksudnya, apabila kalian membeli jariah, yakni hamba sahaya. Jariah maknanya hamba sahaya. Ini zaman Nabi. Zaman Nabi SAW dan sebelum itu, maknanya kita tahu adanya peperangan. Bila adanya peperangan, adanya tawanan. Bila adanya tawanan, adanya jariah, adanya sahaya, adanya hamba sahaya. So kita kena faham konteks. Bukan maksud jariah sini kita tak boleh kiaskan dengan pembantu rumah. Jangan salah faham. Setengah orang diingat pembantu rumah tu hamba sahaya. Betul, dulu ada orang faham macam tu. Akhir sekali yang kita dengar kes dia zalimi, dia buat, dia layan pembantu rumah dia, maid dia macam hamba sahaya. Salah. Beza. Maid yang kita bayar, pembantu rumah yang kita gajikan itu, dia adalah hurrah, hurrah. Dia adalah orang yang merdeka, bebas, dia ada hak-hak dia. Hamba sahaya lain. Jauh beza. Jauh beza. Baik, jadi Nabi SAW bersabda, "Idza ishtara ahadukumul jariyah." Bila salah seorang dalam kalangan kamu membeli jariyah sahaya. Sekarang dah tak ada jariah. Tapi kita akan tengok konteks hadis ni dengan zaman kita. Falyaqul, maka Nabi kata hendaklah dia mengucapkan, hendaklah dia mendoakan, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang engkau telah tabiatkan untuknya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada keburukannya dan keburukan apa yang engkau telah ciptakan dan tabiatkan padanya. Wal yad'u bil barakah, dan hendaklah dia mendoakan dengan keberkatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa idza ishtara ahadukum ba'iran." Apabila salah seorang dalam kalangan kamu membeli ba'iran, maknanya unta. And kata para ulama, maknanya unta yang ditunggangi, unta yang menjadi kenderaan, ba'iran. Maknanya zaman kita ni tak ada unta. Ada orang beli unta ke sekarang? Nak korban nanti mungkin ada kot. Beli unta pun mahal sekarang. Orang korban apa? Kambing kan? Kambing. Ba'iran, unta. Kita kalau kita beli unta pun untuk korban. Bukan nak naik, kan ada orang tunggang ni. Tak ada Semua apa? Kereta. Semua nak kereta, ba'iran. Baik, apabila salah seorang dalam kalangan kamu membeli kenderaan, maksudnya ba'iran di sini maknanya boleh ditafsirkan dengan makna kenderaan. Maknanya kerana apa dia, ba'ir, unta ketika itu, ketika zaman Nabi SAW, diguna pakai untuk kenderaan, untuk tunggangan, membawa barang dan sebagainya, kenderaan musafir. Jadi hukum yang sama terpakai pada sayyarah, kereta, motor, kenderaan, skuter, tak kira apa. Wa idza ishtara ahadukum ba'iran. Bila maksudnya sini kita faham, Nabi kata bila salah seorang dalam kalangan kamu membeli unta sebagai kenderaan ataupun kenderaan apa yang hukumnya adalah hukum kenderaan. Falyakhudh bi dhirwati sanamihi. So dalam konteks hadis ini Nabi kata unta, Nabi kata hendaklah kamu memegang puncak bonggolnya. Mana unta tu?
wal yad'u bil barakah, dan hendaklah dia mendoakan keberkatan. Wal yaqul mithla dhalik, dan hendaklah dia ucapkan doa seperti yang awal tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi. Maknanya doa tersebut diungkapkan apabila kita membeli kenderaan. Ha? Dan doakan keberkatan, maknanya maksudnya dalam lafaz Abi Daud, Nabi kata thumma liyakhudh bi nasiyatiha, kemudian peganglah ubun-ubunnya, peganglah kepala atau ubun-ubun apa unta tersebut. Wal yad'u bil barakah fil mar'ati wal khadim, dan doakanlah keberkatan pada wanita dan juga khadam. Wanita di situ dalam riwayat lain disebutkan sunnah ini, doa ini juga digunapakai untuk seorang lelaki yang menikahi isteri. Maknanya dia doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha, dipegang ubun-ubun isteri dia, kemudian dia baca doa tersebut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udhu bika min syariha wa syari ma jabaltaha alaih. Kemudian dia doa barakallahu fiha ataupun barakallahu li fi ataupun barakallahu li fiha, kalau doa untuk diri sendiri. Sebab Nabi kata wal yad'u bil barakah. Baik, hadis ini Imam Ibn Majah dia sebutkan hadis ini dalam kitab yang berbeza-beza. Abu Dawud dia letak dalam kitab yang berbeza-beza. Tapi kalau kita tengok hadis ini, jumhur ulama memahami hadis ini, mereka fahamkan hadis ini adalah salah satu nas dalil yang menunjukkan disyariatkan kita mendoakan kebaikan apabila kita membeli harta ataupun aset atau barang yang tertentu. Sebahagian fuqaha dia kata umum, maknanya bukan sekadar kenderaan, rumah pun boleh, apa sahaja aset yang berharga, ha? Harta yang ada aset, maknanya umum, maknanya kita minta keberkatan, betul tak? Kita minta kebaikannya dan kita minta lindung daripada keburukannya. Sebahagian ulama lagi dalil mereka, mereka kata umum ni sebab apa? Sebab dalam riwayat lain, betul tak? Kalau kita beli baju baru, kita beli baju. Baju aset tak? Aset, tapi dia lebih kurang nilai berbanding dengan kereta dengan aset-aset lain, betul tak? Jadi sebahagian fuqaha mereka kata umum, maknanya even baju kita beli pun kita minta kebaikan, betul tak? Kebaikan baju ini dan kita minta lindung daripada keburukannya. So daripada situ apa fuqaha ahli ilmu mereka istinbat daripada hadis ini, mereka kata maknanya kalau seseorang itu beli kenderaan, dalam konteks hadis ini beli kenderaan, kita kena buat apa? Baca doa. Doakan keberkatan, maknanya kita doa, kita sebut barakallahu fi barakallahu li fiha. Sebab Nabi kata wal yad'u bil barakah, doakan dengan keberkatan. Dia sini dia ada dua sebenarnya lafaz kat sini. Yang pertama doa yang minta kebaikan tadi. Minta kebaikan yang Allah tabiatkan pada dia. Kemudian minta lindung daripada keburukan dan keburukan apa yang Allah tabiatkan pada kenderaan tersebut. Itu satu. Satu lagi Nabi kata wal yad'u bil barakah. Maknanya dia ada satu lagi yang Nabi perintah, doakan keberkatan. Maknanya kat sini kalau kita faham daripada hadis yang lain, dalam hadis yang panjang tentang kisah Bani Israel, tentang sopa, kemudian yang tiga orang yang sopa, kemudian seorang buta, kemudian seorang lagi botak tu kan, kan dia orang diuji kan. So dalam hadis tu panjang, dalam hadis tu bila lepas setiap masing-masing tu disembuhkan, dia orang minta kan, dia orang minta something daripada malaikat yang datang menyerupai seorang lelaki. So yang tu minta kambing, yang ni minta lembu, yang ni minta unta kalau tak salah kan. So dalam salah satu yang minta tu, malaikat doa kan, bila dia dapat kambing ataupun nikmat tadi, malaikat doa dekat dia, barakallahu laka fiha, barakallahu laka fiha, kan? Maknanya semoga Allah memberkati kamu
maknanya mendatangkan kebaikan kepada kamu padanya, pada haiwan ataupun ternakan yang kamu dah dapat. Itu dalil menunjukkan malaikat turun, maknanya doakan satu doa. Dalam hadis tersebut menunjukkan kepada kita lafaz doa berkat ini antaranya adalah kita doakan dengan sebut barakallahu li fiha. Kalau untuk doa diri sendiri kita kata barakallahu li fiha, ya Allah berkatilah untuk aku padanya. Contoh kita beli kenderaan baru, kita doa barakallahu li fiha. Ataupun boleh juga kita guna lafaz Allahumma barik li fiha, ya Allah berkatilah aku padanya. Sebenarnya ini sama je, cuma dia punya lafaz tu berbeza tetapi maknanya sama, doa. Kalau kita kalau kita tengok saudara kita orang lain, kita gunakan lafaz doa yang malaikat sebut tadi. Barakallahu laka fiha. Itu maksud perintah Nabi wal yad'u bil barakah. Jadi ini antara satu-satunya nas ataupun dalil yang menunjukkan apa yang kita kena lakukan bila kita beli kenderaan baru ataupun aset ataupun harta yang baru. Maknanya kita mendoakan keberkatan. Sebab apa? Sebab apa yang paling penting dalam harta yang Allah Ta'ala beri pinjam untuk kita itu, apa yang paling penting? Keberkatan. Konsepnya betul? Keberkatan. Kebaikan yang berterusan yang kita inginkan daripada kenderaan. Bukan kerana logo dia, bukan kerana ni kereta paling laju di dunia, bukan kerana kereta ini paling canggih, bukan kerana dia kereta ini, kereta itu, bukan kerana nak berbangga-bangga di atas jalan raya, nak tunjuk dekat orang berbangga-bangga, sedangkan Allah kata wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong dan angkuh. Kebanyakan orang ni faham beli kereta ni kerana nak tunjuk, kerana nak bagi tahu dia status dia kereta ini sekian. Kemudian bila dia atas jalan raya tu kan, dia nampak kereta kecil sikit, slow, kemudian dia horn, kemudian ya, itu contoh kesombongan di atas jalan raya. Dan bawa kereta pun kadang-kadang terlampau laju, kemudian ya, kesombongan tu ada. Kemudian kadang-kadang tu bawa pun kita pun tak tahu dia bawa apa. Dan kadang-kadang tu kita pelik dah, kereta dah bagus kan, tetapi apa yang menyedihkan bila kesombongan itu ada. Jadi konsep yang kita kena faham, harta benda yang kita beli termasuk kereta, keberkatan. Keberkatan maknanya kereta kita tu tak kira lah jenama apa, tahun bila, lama ke, baru ke, laju ke, slow ke, kura-kura ke, kereta apa ke, apa yang kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi berupa kenderaan tu, kita pergi mana? Pergi masjid ke? Pergi surau ke? Pergi majlis ilmu ke? Pergi mana ke? Keberkatan yang kita nak, keberkatan. Sebab itu Nabi SAW ajar kita doakan keberkatan pada kenderaan yang kita beli atau yang kita Renjis. Soalan bagus. Sebab itu nak bawa hadis ni kan. Okey, yang viral baru-baru ni, kita kena faham sebelum benda tu viral kan, kita kena faham konsep yang difahami oleh orang Melayu lama. Dia tak jauh beza dengan agama-agama yang lain yang ada. Contoh konsep yang difahami oleh Buddha, Hindu dan sebagainya, yang mereka faham, kita kena faham, mereka faham sian. Sian. Maknanya buang sian. Dalam Islam Nabi kata la tiyarah. Nabi kata wala yatatayyarun. Nabi bagi tahu 70,000 yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab nanti, mereka yang tak percaya sian. Wala yatatayyarun. Baik, kita kena faham, orang dulu-dulu dia faham kalau kenderaan dan sebagainya, rumah wanita termasuk perempuan, termasuk isteri, mereka faham ada sian. Sedangkan dalam agama kita tidak ada istilah sian. Tidak ada istilah sian. Tetapi Nabi SAW perintahkan kita doakan keberkatan. Bukan kita pergi percaya sial. Baik, orang dulu-dulu bila dia nak buang sial ni, dia akan panggil Tok Sami bangsa lain lah. Bomo. Pawang. Untuk buang sial. Even kalau kita baca dalam buku mantra tu pun ada sebut tentang
gajah, apa mantra untuk gajah untuk elak dia mengamuk dan sebagainya. Jadi ada mantra-mantra tertentu. Benda tu sebenarnya dari dulu lagi. Cuma konsep tu dia ada, dia ada bercampur bau dengan kesyirikan. Dia kita kata bila dia cuba untuk menjustifikasikan perbuatan tersebut dengan mencari dalil-dalil agama. Maknanya bila dia nak buat benda tu, nak bagi jadi nampak islami, dia kata ini jampi, ini ikhtiar, ini ruqyah. Tapi sebenarnya konsep dia, kita faham. Macam kalau kahwin dulu-dulu, tepung tak? Renjis-merenjis kan? Temu tawa. Tu sebenarnya apa? Apa i'tiqad dia? Dia bukan saja-saja tau. Dia bukan datang tu bagi apa air apa ni? Air mawar ke apa kan? Dia bukan saja-saja tau. Sebenarnya dia ada i'tiqad. Antaranya untuk hilangkan kesialan. So kita kena faham. Setiap ritual, setiap tradisi tu, dia ada dia punya, dia punya sejarah dia. Dia ada dia punya, kita kata, origin dia, asal usul dia. So kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu apa di sebalik perkara-perkara tersebut. Sebab itu fatwa bila dah lama kan, fatwa-fatwa di seluruh negeri macam amalan tepung tawar apa merenjis tu memang dah tak dibenarkan kan, memang tak ada kan, memang difatwakan sebagai haram kan, memang dah sedia maklum. Itulah kita katakan, bila sekarang ini golongan-golongan tertentu yang ada kepentingan, yang kita pun tak tahu apa kepentingan mereka ini, mereka cuba nak hidupkan balik amalan-amalan yang ya benda tu memang dah lama dah dianggap khurafat. Cuma bila mereka tengok orang semua nak balik kepada agama, mereka cuba untuk cari dalil-dalil agama untuk membenarkan hal tersebut. Walaupun ada sebahagiannya dengan tujuan baik dan sebagainya, macam-macam tujuan, tetapi bila kita bincang, kita nak jaga tauhid, kita nak jaga akidah kita, kita nak jaga sunnah Nabi, kita kena perjuangkan sunnah Nabi. Kita kena i'la al-haq, kita kena angkat tinggi sunnah Nabi tu. Maknanya sunnah Nabi ajar kita beli kenderaan renjis ke? Tak ada. Tak ada dalil yang menunjukkan, bawa dalil yang menunjukkan Nabi SAW cakap dekat sahabat, kalau kamu beli kenderaan ba'ir unta, renjih dia dulu, jampi dia dulu. Tak ada. Tak ada dalil daripada hadis yang sahih atau daripada perbuatan salaf, daripada perbuatan sahabat ke tabi'in ke, bila mereka beli kenderaan, mereka akan renjih dulu. Akan baca jampi dulu. Tak ada. Hadis yang kita baca tadi paling jelas sekali. Nabi kata, "Idza ishtara ahadukum ba'iran falyad'u bil barakah." Doa dengan keberkatan. Doa dengan yang doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabalta 'alaik. Baca doa tu. Siap. Dan Nabi perintahkan pemilik dia sendiri baca. Pemilik dia. Nabi tak kata panggil ustaz, panggil tok guru, panggil sahabat ni, panggil orang ni, panggil aku ke untuk baca. Tak, Nabi suruh pemilik dia baca. Dan ada orang dia bagi alasan, dia kata ini apa yang renjis tu untuk elak air. Dia kita kena faham sebenarnya yang perbahasan ulama tentang jampi untuk kenderaan yang kena air ini perbahasan lain. Dia bukan perbahasan, dia nampak ah, dia cuba untuk orang panggil apa, untuk campur adukkan isu. Isu dia sekarang, kalau kita beli kenderaan, apa kita kena buat? Renjis, doa. Itu sebenarnya the main issue, the main topic. Mereka ini, orang yang tak bertanggungjawab ni, mereka cuba kelirukan orang awam. Mereka kata seakan-akan macam kalau beli kereta mesti kena jampi serapah, mesti kena renjis dulu. Kan ada satu kes yang dekat mana, dekat apa, yang seorang perempuan yang dia, yang kereta tu, dia jual kereta. Ya, macam tak? Yang dia prepare untuk jampi. Hindu punya ritual. Kan dia prepare kan? Dia orang Islam. Ha, yang dia prepare kan? Dia juru jual. Sebab benda tu ada demand. Dia juru jual Muslim. Dia cuba untuk apa? Normalizekan benda tu. Dia anggap benda tu sebagai ritual yang kita kena hormat. Ha? Orang agama lain, kita pun boleh tolong. Tak ada masalah. Syed, dia letakkan dalam pakej kan? Pakej tu dia letak sekali. So, bayangkan benda tu asalnya tak, kita kena faham upacara tepung tawar ataupun dipanggil apa? Buang sial lah senang cerita.
ha, buang sial, dia bukan daripada agama kita. Maknanya kalau beli kenderaan, sunnah Nabi kita tak ajar untuk merenjis air jampi pun. Yang dibahaskan oleh ulama, diharuskan untuk baca jampi bila seseorang individu, bila dia tengok kereta dia tu, contoh kereta dia tu ada masalah, tapi dia pergi tengok, dia pergi dekat apa bengkel, bengkel kata tak ada, tak ada apa masalah, tapi kereta dia tu ada masalah. Bila dia bawa, dia rasa berat ke apa ke, rasa tak boleh, tak pick up ke apa ke, mungkin terkena ain. Waktu tu dia boleh untuk baca jampi ruqyah dan dia renjiskan. Itu ada kaul daripada sebahagian fuqaha, daripada sebahagian ulama, mereka haruskan. Tengok beza, dia beza kan. Kalau baru beli, bukan buat terus macam tu. Dia yang kalau kamu jampi tu, bila kamu pasti, kamu confirm kereta kamu tu ada masalah ain. Masalah dia yang berikutnya, masalah yang berikutnya, orang kita macam mana dia nak tahu benda tu ain, kena ain ke tak? Kita kalau kita bawa kereta, tiba-tiba kereta kita mati, terus kita nak selang ain ke? Tak, telefon pomen, hantar dekat mekanik, hantar, betul tak? Itu yang agama kita perintahkan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Agama kita ajar kalau kita ada masalah, kita tanya pada ahli ilmu. Maknanya dalam konteks kereta kita, kereta kita, kita rujuklah pada mekanik, kita rujuklah pada tempat jualan yang kita beli kereta tu. Bukannya kita pergi jumpa ustaz. Bukan semua benda kena rujuk ustaz. Tu kereta, kita kena logik, kita kena rasional, fikir sikit. Takkanlah kalau kereta kamu tu slow, ustaz tolong nyampi. Apa punya lekeh? Lepas tu terus, terus salah ain. Tak, masalah ain tu pun tak mundabit. Maknanya kita semua tak ada orang yang dia boleh kata, dia boleh confirm benda tu disebabkan ain. Tak ada, melainkan dia bomoh. Eh, melainkan dia bomoh. Kecuali, kecuali kalau kita memang yakin, zon kita, kuat sangkaan kita, memang kereta ni dah tak ada apa. Pergi, pergi puspakom lah, pergi check dengan mekanik, pergi servis, pergi, kata tak ada isu, tak ada masalah. Tapi bila dibawa seorang-seorang kereta tu, kereta tu dia berat. Bila orang lain bawa, katakan orang lain bawa, mekanik tu bawa, smooth je. Ha, itu kemungkinan ada terkena ain. Kemungkinan terkena ain. Ain ni macam sama macam sihir ke apa, orang hasad ke apa, ain. Kemungkinan, boleh kita usahakan dengan kita, maknanya baca jampi-jampi yang diharuskan, maknanya baca ayat Quran, baca ayat kursi ke, baca surah Al-Alaq, tiga kul, kemudian baca yang mudah untuk kita, kemudian diharuskan untuk kita baca tu dengan kita jampi air, kemudian kita renjiskan. Itu saja. Dia bukan diluas-luaskan. Akhir sekali, orang yang jadi tak faham ni, bila dia jadikan benda tu sebagai ritual yang maknanya yang kena buat, eh, maknanya sebelum beli kereta kena panggil ustaz dulu. Ha, ini kita tak mahu. Yang tu yang boleh membuka kepada bid'ah. Akhir sekali bawa kepada syirik. Ada yang yang tak berapa cerdik, dia bagi alasan mujarab. Dia kata buat tu mujarab, dia kata. Jadi dia bagi alasan mujarab, jadi kita kata benda tu dibenarkan syariat. Bukan macam tu. Kalau nak kira mujarab tak mujarab, bahaya. Katakan, katakan ada orang jemaah yang saya taklim ni, main jumpa anda, ustaz tolong jampi kereta, saya baru beli kereta. Anda pun jampi, jampi-jampi tak jadi apa. Dia kata kereta saya ustaz baru beli, tapi saya bawa tadi berat. Ain lah katakan. Anda pergi baca jampi, lepas tu dia kata lagi berat ustaz. Katakan ustaz, ustaz baca lagi berat. Baik ustaz tak baca tadi, lagi berat ustaz. Tak mujarab. Kemudian dia pun kata, eh tak, tak, tak boleh pakai ustaz, kat yayasan taklim ni tak boleh pakai, tak jadi, tak mujarab, tak ada power. Dia pun pergi jumpa, ada, dia kata, aku ada jumpa Tok Sami Buddha tu, dia buat mujarab. Ha, kalau nak ikut mujarab, dia pergi buat dekat Sami Buddha tu, oh jadi, oh jadi. Sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullah kata, al-mujarrabah ataupun at-tajribah la yakunu min dalil tashri'i battan, ataupun at-tajribah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ungkapan dia mujarab atau tak kan, benda tu tak boleh sesekali menjadi dalil dalam mensyariatkan sesuatu. Tak boleh, betul tak? Betul lah. Kalau macam tadi kan, macam orang yang pergi jumpa doktor, dia kata tak sihat, pergi jumpa Sami Buddha sihat. Ha, naya. Lepas tu nak kata Sami Buddha betul, dia
bukan kira mujarab atau tak. Dia yang kita kira sekarang ni, ada tak benda tu, perkara tersebut, ada tak ditunjukkan oleh dalil syarak? Ada tak dalil daripada Quran dan Sunnah? Itu. Bukan masalah mujarab tak mujarab. Mujarab tak mujarab tu, dah berapa dah belakang cerita dah. Bukan. Tak kira benda tu. Kita kena faham, dalam agama kita ni, bukan kira mujarab atau tak mujarab. Ha? Pengalaman ke? Bukan. Dikira dalil dalam syariat. Sebab orang, bila kita nak mendakwa benda tu diperintahkan, disyariatkan, digalakkan, disunatkan, kita kena bawa dah dalil Quran dan Sunnah. Sebab tu tak ada dalil yang jelas menunjukkan bila kita beli kenderaan kena buat ritual dulu, kena rendis-rendis, kononnya untuk hilangkan sekian-sekian ataupun untuk ambil berkat daripada tok guru dan sebagainya. Itu dah jadi, dia dah boleh membawa kepada benda-benda yang boleh membawa kepada kesyirikan. Sebab apa kita kata boleh membawa kepada kesyirikan? Ya, akhir sekali kalau tak mujarab tadi, dia jumpa ustaz tak jadi, dia jumpa siapa? Dia pergi jumpa bomoh Tok Sami. Naya kan? Naya. Sebab itu benda ni perlu ditutup. Sebab itu rasanya fatwa dah pernah keluar dulu. Semua kata tak boleh, khurafat. Yang latest mufti Pulau Pinang. Dia keluar. Itu penting juga apa fatwa ni kan. Maknanya orang awam boleh tahulah benda tu. Tapi ada orang yang diketegang juga, dibuat juga. Pasal dia kata tok guru tu lagi alim. Tuan guru buat takkan tak betul. Tu kita kata kalau kita faham kita cerakinkan balik isu dia tadi, dia bukan mula beli kereta tu. Kan? Mula beli kereta, apa yang you kena buat? Baca doa. You sendiri baca doa. Kamu baca doa. Kemudian bila kamu nak dapat keberkatan daripada kenderaan tu, kamu kena amalkanlah zikir-zikir doa pagi, petang dan sebagainya. Kan? Kamu naik kenderaan tu, kamu baca doa naik kenderaan. Kemudian kamu, yang paling penting, agama kita sebenarnya bukan setakat doa saja. Agama kita ajar untuk kita bawa kereta dengan berhemah. Kan? Maksudnya masuk lorong kiri kanan bagi signal. Itu yang Islamiknya. Tapi orang ramai tak mau buat tu. Kan? Belakang letak stiker Masya Allah Tabarakallah Bismillah, tapi bila masuk lorong kiri lorong kanan tak bagi signal. Itu tak Islamik kan? Konsep kan, nampak kan? Itu sebenarnya kan, bawa kereta berhemah kan, apa, lampu merah langgar, tapi belakang tu kita tengok Masya Allah Tabarakallah Bismillah. Dia yang Islamik tu hanya tampalan, sempelan. Jadi tak gunalah kalau kamu panggil ustaz ke, panggil tuan guru ke, mari apa, jampi, renjis macam mana. Tapi kalau kamu tak praktikkan agama Islam melalui cara kamu bawa kenderaan, berhemah atau tak, maknanya, sebab ya, dia bayangkan, kita kena faham, agama kita ni, dia bukan ritual semata-mata. Dia praktikal. Praktikal. Kan? Ya, kita berdoa, tapi yang selebihnya, macam mana kita memandu tu. Itu dalam sudut kenderaan kita bertawakal pada macam mana kita kena yang tu yang kita kena tekan kan. Kadang-kadang orang nampak tak baca doa ini je, itu je, tampal stiker doa dan sebagainya besar kat belakang tu tulis nama Allah Muhammad, tapi memalukan. Kadang-kadang kita tengok segan, kita tengok malu, apa orang Islam malu. Allahul musta'an. Sebab kita lebih jadikan agama tu sebagai ritual, tapi kita tak praktikkan dalam kehidupan kita. Kan? Itu sebagai peringatan untuk kita semua. Itulah kesimpulannya. Sunnah, satu-satunya sunnah yang Nabi SAW ajar, kalau kita beli kenderaan atau harta benda, kita doakan keberkatan dan doa yang Nabi SAW ajar. Bukan dengan kita merenjis dan jemput orang-orang tertentu dan sebagainya untuk kononnya untuk mendapat keberkatan atau mengelakkan sial, mengelakkan sebagainya. Bukan. Kerana yang melindungi kita, yang mengelakkan kita daripada keburukan dan memberikan kita kebaikan hanya Allah Azza wa Jalla, dan kita bergantung kepada dia dan kita mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.